Ya halo teman-teman semua. Nah kali ini teman-teman kita akan nonton ya, kita akan nonton Fortress Shake teman-teman ya. Waduh, nyebutin kalimat Shake ini rada susah nih teman-teman. FS lah ya, saya singkat jadi FS teman-teman. Antara dua clan ya, dan menurut saya ini adalah dua clan yang sangat disegani sih sebenarnya. Ini dua clan yang dulunya itu di Majapahit teman-teman. Nah tapi sekarang karena sudah merger server jadi Jayawijaya ya, yaitu antara Luminoir dan Chronosphere teman-teman ya. Nah saya yakin ini FS-nya pasti seru banget teman-teman, karena dua clan ini memang dari sejak zamannya server Majapahit itu ini ya saling bersaing teman-teman, saling bersaing, dan dua-duanya adalah clan yang saya bilang itu clan dewa lah ya, clan sakti mandaguna ini teman-teman, clan kuat banget lah seperti itu, dua clan yang sangat disegani lah seperti itu. 3 menit 19 detik lagi teman-teman. Nah terlepas dari nanti siapa yang menang siapa yang kalah teman-teman ya, seperti saya bilang tadi, ini dua clan yang benar-benar sangat disegani teman-teman kalau di Lineage 2 Revolution ya, di server Jayawijaya. Ini sudah saling bersiap ini mereka teman-teman, kita lihat ya. Wah sudah pada rame teman-teman. Saya penasaran nih teman-teman, siapa yang menang ya di FS kali ini ya. Seru pasti ini, seru. Ini para top CP-nya ini berkumpul di ini teman-teman, berkumpul di dua clan ini. Lo bagus Bang Angga, kalau kepencet tombol like itu bagus banget itu, harus itu Bang. Lo kenapa vakum Bang Sona? Main game apa sekarang? BTW thanks ya yang sudah nonton ya teman-teman ya. Jangan lupa like-nya teman-teman. Wah. Mantap-mantap ini teman-teman. Ini CP dari masing-masing klaim ini rasanya, maksudnya yang masuk di dalam klaim ini ya, rasanya di atas 2 juta semua lah ya, ini ya rasanya ya, CP-nya ya. Saya pindah lagi ke biru. 1 menit 23 detik lagi, teman-teman. Jadi yang biru ini Luminoir, yang merah itu Chronosphere, teman-teman. Wah, main di server apa Bang Sona Talionnya? Saya main di server Merem sama di server Ternate Bang. Siapa tahu di sama server. Cuma sekarang ini saya lagi seringnya yang di Ternate sih. 51 detik lagi. Dari segi jumlah, rasanya kalau dari segi jumlah ini saya lihat merah lebih banyak nih teman-teman. Cuma nggak tahu siapa yang menang nantinya ya. Kita lihat. Wah mantap. Berarti sama servernya Bang. Ternate kan? Kita lihat lagi. Oke. 16 detik, 15 detik lagi teman-teman. Ini sudah mulai nih. Oke. Pasti langsung menuju ke altar semua ini. Gimana? Luminoir sudah imprint, apa digagalkan? Chronosphere lagi imprint, apakah digagalkan? Jalan terus ini yang Chronosphere. Yang merah sedang imprint nih teman-teman. Wah digagalkan teman-teman, dua-duanya masih gagal. Wah seru-seru-seru, mantap ini. Ini paling setnya ini
tampil semua loh, tapi entah kenapa kok gambarnya manusianya kok ini ya, playernya kok munculnya sedikit-sedikit ya, padahal saya sudah mentokin rata kanan semua ini. Mungkin ini biar orang yang nonton nggak sering DC mungkin ya, masih belum ada yang bisa imprint nih teman-teman. Wah, makasih Bang Asep dan makasih teman-teman yang sudah nonton ya. Luminoir sedang imprint, apakah berhasil ini? Wah, digagalkan lagi teman-teman. Chronosphere, saya sampai bingung nih, atas bawah ini. Luminoir lagi imprint. Wah, digagalkan lagi teman-teman. Chronosphere sekarang lagi imprint. Oh, dua-duanya. Ah, digagalkan lagi yang Luminoir, yang Chronosphere ya, saya lihat ya. Ini yang Chronosphere masih imprint nih, tapi yang imprint mana ya? Enggak terlihat ini. Ah, yang Chronosphere udah dapat, teman-teman. Kita lihat Luminoir sekarang. Ini kelihatannya Chronosphere akan maju ke tempatnya Luminoir nih. Luminoir hampir. Wah, apakah digagalkan lagi, teman-teman? Kita lihat siapakah, apakah bisa imprint Luminoir atau diambil sama Kronos? Saya singkat aja ya, Lumi sama Kronos ya. Get good, get rack lagi imprint teman-teman dari Luminoir. Apakah dapat? Digagalkan lagi teman-teman oleh King of the King. Get good lagi imprint lagi, digagalkan lagi oleh Gravios. Gravios lagi imprint, oh digagalkan oleh DF Luffy. Wah, digagalkan oleh Kapten Luffy nih. Bentar lagi mau nyerang ini, bentar lagi mau nyerang Kaido nih. Aduh. Luminoir lagi imprint. Get good lagi yang imprint, get good. Digagalkan lagi oleh Nightwish. Get good imprint satu Goku. Goku ini lagi imprint ini. Ya, apakah Goku berhasil menyelamatkan alam semesta lagi ini kali ini? Oh, digagalkan lagi, teman-teman. Diserang entah sama siapa itu. Goku lagi imprint. Saya kok jadi seperti kayak supporternya bola ya. Digagalkan lagi oleh King of the King. Luminoir berusaha untuk imprint lagi. Goku ngambil Goku. Apakah berhasil? Oh, digagalkan lagi. Kita sementara coba pindah dulu ya. Kita lihat kondisi dari towernya. Tower dari Luminoir udah dijebol. Kita lihat kalau towernya dari Kronos ya. Tadi saya sampai nggak sempat perhatiin towernya. Towernya juga jebol. Dua-duanya sudah jebol ini teman-teman. Dua-duanya udah jebol. Coba ya kita lihat musuh. Wah, lagi ini saling defend semua ini teman-teman. Lagi attack dan saling defend ini. Kita coba ya pergi ke sini dulu. Let's. Ini masih belum bisa masuk ini ya dia, mereka ya. Dari Chronosphere belum bisa tembusin Lumi. Kita lihat yang bawah. Sama dari Lumi juga belum bisa nembusin Kronos. Jadi dua-duanya masih belum ada yang bisa nembus ini teman-teman. Ya, Chronosphere udah dapat lagi imprintnya teman-teman. Kita lihat lagi ini perangnya di mana ini mereka ini ya. Kita lihat dulu perangnya di mana ini mereka ini. Di masing-masing holy masih belum ada tanda-tanda ini ya bakal menjebol. Ini mereka ini rasanya lagi war di atas ini teman-teman. Di atas sama wah, Chronosphere berhasil ngambil ininya ya, berhasil ngambil imprintnya. Dua-duanya keambil ini. Sudah diambil oleh Kronos. Kita lihat. I
ini kelihatannya arahnya condongnya ini ke atas semua ini teman-teman. Kita lihat perang di atas ya. Wah, perangnya antara dua klan dewa ini seru banget memang. Cari dewa-dewanya di mana? Dewa apa itu, Bang? Gak gabung top clan. Oh, belum ada rencana sih, Bang. Apa ini sudah betah di IDNS soalnya, Bang? Sebenarnya apa itu? Pingin bisa punya FS sih sama CS sih, cuma apa itu saya sudah di IDNS soalnya, Bang. Nah, mungkin teman-teman yang cari clan yang bingung mau masuk clan apa bisa masuk di IDNS, teman-teman. Saya promosi ini ya jadinya ya. Kita lihat. Wah, mulai di-push, apakah bisa bertahan? Wah, mantap. Rasanya lebih rame ini deh, Bang, daripada OFS, Bang. Ini rame banget loh dan seru banget ini. Wah. Ini sudah mulai nge-push ini. Luminoir mulai nge-push. Oh, atas bawah. Oh, sama-sama ini. Kalau yang bawah Kronos yang nge-push, kalau atas yang nge-push si ini, Lumi. Oke, kita coba gantian, kita lihat yang bawah ya. Beberapa Kronos sudah mulai maju. Kita lihat kalau yang Lumi. Ups. Wah, keren, keren. Sudah ada yang mulai ini ya, Iprin. Ini dua top clan dari ini teman-teman, dari Majapahit dulunya ya. Sekarang Jayawijaya teman-teman. Kita lihat. Ya, Luminoir sedang berusaha untuk imprint altar, apakah dapat? DF Luffy sedang imprint altar. Iya, dikit. Ah, digagalkan oleh Banawir. Teman-teman, digagalkan oleh Banawir. Kita lihat Kronosphere itu kelihatannya sudah ada yang mau imprint di ini. Di holy-nya, kita lihat. Ya, sedang nge-push. Kronosphere lagi nge-push ini teman-teman. Kita coba lihat lagi yang di tengah ya. Ya, Kronosphere lagi imprint altar. Apa itu yang hancur tuh? Kita coba lihat dulu di sini. Oh, tower yang kanan di dekat holy udah dihancurin ya. Ya, Lumi maju.
sedang menuju ke altarnya ini, teman-teman. Wah, halo Bang Edelia. Oh iya kah? Tadi nicknya apa, Bang? Ya, Luminor lagi imprint, digagalin oleh King of the King. Overreact lagi imprint lagi, teman-teman. Lagi imprint. Dikit lagi apakah bisa dapat? Apakah dapat? Dapat? Nah, dapat. Luminor dapat, teman-teman. Kita lihat Chronosphere apakah dapat? Apakah dapat ininya imprintnya? Wih, seru banget ini, teman-teman. Kita masih belum bisa ini ya. Memprediksi siapa yang bakal menang ini, teman-teman, dengan kondisi seperti ini sebetulnya. Ya, Luminar lagi imprint. Ya, ya, apakah dapat Luminar? Apakah dapat? Apakah Kronos bisa menggagalkan atau Luminar bisa terus ngambil imprint bawah? Tadi sempat Lumi ini ya rada terdesak ya. Apakah comeback is real ini, teman-teman? Altar Kronos sudah penuh dengan ini ya, dengan Kronos. Apakah bisa imprint Kronos atau bisa diambil alih oleh Lumi? Oh, walah, sorry. Berarti kalau Bang, lawannya Bang tuh apa ya? Sis ya. IGN Eaneo. Oh, tadi di dungeon apa, Bang? Sis. Sorry, kebiasaan manggilnya Bang soalnya. Oke, wah mantap. Gravios lagi, wah digagalkan oleh The Bungs. Kita lihat dulu ya kondisinya. Oke, kita sementara fokus lihat yang di altar dulu ya. Fan lagi, oh digagalkan lagi, teman-teman. King of the King lagi imprint, teman-teman. Imprint altar apakah berhasil? Ya, dikit lagi apakah digagalkan oleh Nika dan Pastro, teman-teman. Wah, merah apa itu? Artefaknya hancur. Yang mana itu ya? Coba kita lihat dulu ya. Oh, yang kiri. Jadi yang kiri hancur ini, teman-teman. Kalau yang di Lumi yang kanan yang hancur. Kita lihat Chronosphere sedang ini, debung sedang imprint, teman-teman. Digagalkan lagi. Altarnya Luminor tinggal 24 detik lagi. Ngurusin perdamaian antar planetnya udah beres. Oh iya ya, saya panggil kakak aja ya. Ngurusin perdamaian antar planetnya. Wah, jangan-jangan Leonard di... Oh iya, ini anak IDNS ini. Yang tahu tahu tentang perdamaian antar planet, anak IDNS pasti ini. Dia dua-duanya masih belum ada yang punya imprint. Kita lihat dulu ini yang hampir Luminar. Kita lihat yang Lumi dulu. Ya, dua-duanya masih belum ada yang imprint ini. Wah, seru banget, teman-teman. Ini sudah jalan 15 detik nih. Chronosphere lagi imprint, Luminar juga lagi imprint. Ah, digagalkan yang Chronos. Tinggal setengah, apakah berhasil itu ya? Kita lihat dulu yang Chronos. Kita lihat yang Chronos dulu. Chronos apakah berhasil? Apakah berhasil? Chronos berhasil. Kita lihat lagi yang di ini, yang di Lumi. Kita lihat yang Lumi. Z
ZAFX lagi imprint ZAF. ZAFX itu apa ya bacanya ya? ZAF ya, ZAF. ZAF ya, ZAF, ZAF. Lidah saya ini benar-benar lidah Indo, teman-teman. Kalau sedikit ada barat-baratnya enggak nyampe ini lidah. Ya, diambil oleh Chronosphere dua-duanya, teman-teman. Kita lihat dulu ya statusnya. Ini mereka ini cenderung pergi kemana ini ya? Mereka ini cenderung pergi ke atas kelihatannya nih, teman-teman. Itu tadi ada yang hancur tower-tower di mana itu ya? Atas jebol, atasnya ini ya, atasnya Lumi. Kita lihat kalau di sini. Bawahnya bawah juga jebol. Wah, ini benar-benar FS-nya para dewa ini, teman-teman. Ini perang antar planet ini, planet Luminoir dengan planet apa ini? Planet Kronos ini, teman-teman. Dua-duanya towernya rata semua ya. Kita lihat statusnya dulu ya. Merah sedang menuju ke spawn-nya ya. Jadi Chronosphere sedang menuju ke spawn-nya. Spawn-nya ini, spawn-nya Luminoir. Luminoir. Kita coba lihat dulu statusnya ini. Statusnya masih bertahan. Kita coba lihat ya. Oh, ya kelihatannya ini ke biru ini, merah lagi ke biru semua ini. Kita lihat perang yang di spawn-nya ya. Apakah bisa mendorong? Halo Bang Rise, Rise Team. Baru jalan 22 menit sih, Bang. Lumi mendorong ya, terdorong ini, Kronosnya terdorong lagi. Yang bawah jadi merah ini nge-push atas bawah, teman-teman. Wah, ngeri teman-teman. Kita lihat statusnya ya. Yang atas dari Lumi berhasil mendorong ya. Sekarang sisa yang ini di tengah bukan di tengah ya, di bagian holy-nya Lumi, apakah bisa mendorong kembali ini, teman-teman? Iya Bang Rise, tadi pas main itu servernya bukan server Asia itu ya. Malam Bang Quantum. Kita lihat dulu statusnya lagi ya, teman-teman ya. Statusnya, wah, Lumi sedang ngambil imprint. Jadi Lumi ini rasanya lagi fokus ngambil imprint ini, teman-teman. Sedangkan dari Kronos tadi sempat konsen untuk nyerang holy-nya lawan, teman-teman. Nah, tapi ini Kronos menuju ke imprint-nya lagi nih ya, teman-teman ya. Jadi, tapi masih belum ada yang berhasil imprint. Kita lihat dulu. Yang Kronos sudah tinggal setengah ini, teman-teman. Apakah dia dapat digagalkan lagi, teman-teman? Ngeri. Dua-duanya ini kerjasamanya sangat-sangat mantap banget ini, teman-teman. Coba OFS seperti ini ya, teman-teman ya. Seru banget pasti ini. Kalau OFS seperti ini. Sebenarnya dari sekilas kita lihat gini ya, teman-teman ya. Ini dua clan, ini bentuk kerjasamanya udah kompak banget kalau saya lihat. Dan dua-duanya ini pasti saling percaya ini, teman-teman. Dan pasti saling nurut sama ininya ya, yang ngasih komen ini. Kalau saya lihat dari bentuk warnya, soalnya rapi sekali nih, teman-teman. Rapi banget, dua-duanya rapi banget. Berarti yang komen ini
sudah pro dan juga yang ini ya, yang ngikuti komennya semuanya nurut-nurut semua ini teman-teman. Kronos digagalkan, Lumi tinggal sedikit lagi apakah dapat? Lumi apa? Ah, Lumi dapat teman-teman. Kita lihat Kronos. Apakah Kronos dapat? Dikit lagi, dapat dikit lagi kah? Iya. Apakah digagalkan teman-teman? Digagalkan. Ini coba kita lihat ya. Statusnya sedang menuju ke imprintnya ini ya, imprintnya Kronos semua ini kelihatannya. Ya, Kronos sedang imprint, apakah digagalkan teman-teman? Digagalkan. Belum ada yang imprint lagi nih. Apakah Kronos berhasil mempertahankan imprintnya ataukah diambil oleh Lumi? Kauji apa Kauli itu ya? Kauji lah ya, Kauji kelihatannya. Kauji sedang imprint teman-teman, digagalkan oleh Serlota. Kita lihat dulu ya statusnya semuanya pada ngelompok di altarnya ini ya, altarnya Kronos. Dan kalau sepenglihatan sedikit ini Lumi sedang mendesak masuk menuju ke holy-nya Kronos. Wih, ngeri ini. Ini seru banget teman-teman. Tadi sempat Lumi terdesak, sekarang Kronos mulai didesak, kembali lagi Lumi didesak, kembali lagi Kronos didesak. Wah, benar-benar mantap ini. FPS-nya seru banget ini teman-teman. Jadi saling bergantian ini teman-teman. Wah, keambil oleh Kronos. Kita lihat teman-teman, ini arah pergerakan pada kemana ini Lumi. Ke arah mana Kronos, ke arah mana ya. Sementara kita lihat dulu di sini dulu teman-teman, atas sepenglihatan ini ya, kasat mata sedikit Lumi sedang mendesak Kronos teman-teman. Lumi sedang mendesak Kronos. Kita lihat, oh, Kronos juga mendesak teman-teman, sama-sama mendesak ini teman-teman. Waktu sisa 6 menit 40-an detik teman-teman. Dua-duanya saling mendesak. Kita lihat yang mana ya. Kalau dari segi banyaknya sih kelihatannya banyakan bawah ini teman-teman. Kita lihat bawah ya. Wah, yang ini kita naik ke atas dulu karena kelihatan merah sudah mulai mendekati ke ini ya, mendekati ke holy-nya. Fungsional dalam antrian. Maksudnya bang, fungsional dalam antrian bang. Maksudnya mau masuk nonton juga fortress-nya kah bang? Mungkin penuh bang, soalnya kan terbatas cuma 100 orang aja yang bisa nonton. Kita lihat. Wah, ini kita lihat ke bawah lagi. Biru sudah ada mulai mau menjebol juga. Dua-duanya sih, merah mau menjebol, biru juga mau menjebol ini, teman-teman. Kita lihat Kronosfer imprint altar lagi, teman-teman. Kita lihat ya. Luminoir mulai untuk imprint Altar of Earth. Kita coba lihat dulu ya. Ini arahnya ini kemana ini? Oh, kita lihat yang di sini dulu teman-teman. Kita lihat di sini dulu. Kita lihat statusnya. Kalau dari ini nggak bisa memprediksi sih, kita tunggu aja lihat sampai selesainya ya. Serlota sedang ini teman-teman, digagalkan oleh
siapa itu ya tulisannya itu. Aduh gak kelihatan itu siapa yang gagalin tadi. Kita coba lihat dulu ya. Oke, kita stay dulu di sini teman-teman. Carlota sedang imprint altar. Kronos sedang imprint juga. Kita lihat yang Kronos sekarang. Apakah berhasil? Oh, digagalkan juga, teman-teman. Kraberi sedang imprint altar lagi. Sisa setengah, apakah berhasil? Ataukah ada yang menggagalkan? Digagalkan lagi, teman-teman. Digagalkan lagi. Kita lihat lagi yang atas. Atas ini sedang ada yang imprint juga. Yang imprint adalah ZAFX. Digagalkan. Wah, seseorang sudah bergabung ke klan. Mantap, ada yang gabung ke JNS, teman-teman. Aduh. Kita ini, saya ini pingin punya FS, teman-teman. Di JNS pingin punya FS ini. Gak dapat-dapat sampai sekarang ini, teman-teman. Masih belum ada yang berhasil. Waktu sisa 2 menit. 2 menitan, teman-teman. Halo, Bang Seto. Wih, Bang Seto Mulyadi. Kita lihat ya apakah berhasil teman-teman. Yang Chronosphere berhasil ngambil altarnya. Kita lihat di altar atas. Saya coba cek dulu kondisi ya. Masih belum ada yang ini ya. Biru jadi dari pihak Lumi sedang berusaha untuk masuk ke ini teman-teman. Sedang berusaha masuk ke holy-nya. Holy-nya Kronos. Ini masih 8 tahun lagi. Memang ya. Selera humor apa ini? Selera humor ini kita ini tinggi-tinggi emang teman-teman. Ya digagalkan. Kita lihat dulu ke sini dulu teman-teman. Kita lihat dulu sini ya. Ini dari pihak Lumi sedang berusaha untuk maju menuju ke ini ya, holy-nya. Ini apa? Iya, jadi ini rasanya ya, saya nggak tahu juga. Rasanya Lumi ini sedang berusaha mendesak untuk imprint holy-nya ini kelihatannya teman-teman. Dan gimana hasilnya? Sisa 1 menit 6 detik teman-teman. Oke, 1 menit 0 detik, apakah berhasil ini? Mungkin karena dari segi poinnya ini ya, mungkin ya, makanya berusaha untuk ini, untuk terobos. Coba dulu kita lihat, ini dari pihak Kronos juga ada beberapa yang mulai berusaha untuk jebol juga. Ini ada siapa itu, Jesse dan Lucifer Snow. Ya digagalkan teman-teman. Terus kita lihat lagi di bawah lagi teman-teman. Ini sisa 21 detik teman-teman. Wah mantap, seru banget. Ya terlepas dari siapa yang menang teman-teman ya. Sekali lagi ini dua klan adalah dua klan yang sangat disegani teman-teman di server Majapahit ya, atau di Jayawijaya sekarang teman-teman. Ya dimenangkan oleh Chronosphere teman-teman ya, seperti itu. Wah poinnya ngeri-ngeri semua ini teman-teman. Wah seru banget teman-teman, seru banget. Kayak lihat perang antar planet nih teman-teman. Nah,
live stream kalau nggak ada tempatnya itu nggak enak teman-teman, makanya saya tempa ya satu ya. Nah sama besok teman-teman, besok sore lah ya, sore kalau nggak malam gitu saya mau live, saya mau nempa gila-gilaan teman-teman, karena selama ini sih biasanya setiap hari Sabtu itu hoki saya itu tinggi teman-teman, jadi apa ini Sabtu besok ini saya mau nempanya rada sedikit ngawur lah teman-teman. Jadi kalau mungkin teman-teman pingin nonton nempa sedikit ngawur teman-teman ya, tapi ya gak ngawur-ngawur banget ya teman-teman ya, ya sedikit nekat tapi gak terlalu-terlalu nekat lah seperti itu teman-teman. Saya mau nempa apa ini ya, apa ini ya, saya nempa ini pakai mapir teman-teman, pakai mapir. Kemungkinan berhasil 30% teman-teman. Sikat ya, sikat ya, sikat. Sikat sekarang apa besok ya yang pakai mapir ya. Saya lihat dulu mapir saya ini 12, berarti kalau saya tempa sekarang besok nggak bisa nempa. Besok aja deh teman-teman, saya nempa yang gampang-gampang dulu aja. Ini nempa sedikit-sedikit. Oke. Wah, gagal. Untuk berarti tadi gak saya tempa, teman-teman. Berhasil sekali aja ya. Berhasil sekali aja. Setelah itu kita lanjut besok untuk nempanya. Nah, betul itu. Betul itu. Kasih itu betul itu. Saya biasanya hokinya di hari Sabtu. Ini kok gagal terus ya dari tadi ya. Ini sudah gagal 4 kali ini. 4 kali, 5 kali. 5 kali loh. 42.000 dikali 5, 200.000 hilang. Berhasil lah. Akhirnya berhasil, itu pun naiknya cuma begitu. Saya ngapain pakai save and hands ya? Cuma plus 11 saja ya. Harusnya pakai normal ya. Enggak konsen saya, teman-teman. Enggak konsen. Sudah selesai Bang Sakti. Ini lanjut besok Bang, lanjut besok. Grade S ya, saya lihat grade S. Kalau SR ini dan ini, teman-teman. Kalau R ini dan ini. S ini dan ini, teman-teman. A ini. B ini ada yang kurang nih teman-teman, yang kurang itu mana ini DNS ini ya, DNS pun gak dapet, aduh mantap ya itu teman-teman ya. Terima kasih buat yang sudah nonton teman-teman ya, jangan lupa subscribe-nya dan tekan tombol like teman-teman ya, dan besok saya mau nempa, jadi kalau mungkin teman-teman belum tekan tombol lonceng bisa tekan tombol lonceng teman-teman biar gak ketinggalan. Siap Bang semuanya, terima kasih.